apa gimana ya caranya? Ini aku kayak harusnya kayak gini. Ini Indah. Kayak Cepio harusnya mendapatkan tiga-tiganya enggak sih tengah? Harusnya kayak semuanya kalian bertiga. Yang lebih banyak dapat screen di live kalian. Cuma aku kayak muncul di semuanya gini sih. Enggak itu jatahnya nih. Maaf banget. Halo. Jadi sebab saya sebagai jurnalis di sini, saya mau bertanya nih. Hai Mingyu, Nda. Hai Mingyu, mana? Hai Mingyu. Ini udah ada yang bergabung tapi viewsnya masih nol. Itu oh, berarti emang masih loading gitu. CPU dari tadi. Apa coba kalian masuk ke tempatnya CPU bisa enggak? Coba aku nanya nih. CPU dari tadi viewersnya cuma nol. Makasih iya, ya. Iya, tapi ada yang komen. Apakah itu adalah gaib? Makasih ya. Tadi tuh aku ini tahu bahkan tadinya kebalik ya. Ada yang nonton tapi enggak ada yang komen. Kamu up mau IG live juga? Udah naik guys, udah naik guys. Udah. Makasih ya guys yang udah naikin viewers. Kamu streamer terbaik. Makasih ya. Makasih ya. Terharu banget Cepio sudah menunggu dari tadi. Iya kok kok kayak botak sih kalau misalnya enggak ada poni. Enggak, Vi. Kamu bagus dari atas. Cepionya ada 3. Iya kan guys, aku jadi gak enak tahu ini kan live-nya kayak gitu, harusnya kayak gitu kayak gini. Enggak apa-apa, Vi. Tunjukkan pesona kalian. Yang penting jangan nanya yang enggak ada sih. Kak Gita tunjukkan pesonamu Kak Gita. Mereka bisa ngeliat aku. Kan layarnya aslinya lebar. Kak Gita tuh di mana-mana bisa kelihatan, yeah, guys. Setuju. Nih bahkan Kak Gita off. Apa sih? Setuju. Out frame. Kenapa? Oh, Gif Pioni. Iya, Kim Gif ada namanya aku. Iya, ada Pioni juga. Makasih ya. Itu apa? Makasih ya. Ini sih anduk ya juga. Ini yang dikasih itu. Ini juga itu kak. Enggak. Oh beda lagi. Sayonara Furoru. Aku gecot banget guys. Kita. Lu mau selimutnya. Oh Shiku. Loh. Ih sayonara. Ih ini lucu banget. Lucu banget. Ini lucu banget. Belakangnya beda kak. Gitrups keren banget. Oh iya. Ini lucu banget. Gitrups teman-teman aku mau. Teman-teman aku mau gantungan. Bagus. Kalian lo gantungannya. Mau. Ini detailnya benar ini. Nah, ini beda teman aku mau gantungannya. Kaget troops ya, aku mau gantungannya. Kaget troops bagi ini dong. Vendor juga dua-dua bagi nama vendor. aku mau bikin bagus juga ya buat ini. Buat kuliah. Kaget troops tolong ya dibagi-bagi ke teman-teman aku ya. Ini lucu banget. Coba ya sekalian nama vendornya Kak. Liburan kemana Cepio? Di rumah aja. Cepio Natal besok. Natal. Oh iya. Misa. Iya. Apa? Bisa enggak? Enggak adanya ibadah Natal. Oh, ibadah kamu ibadah Natal aja ya. Tapi kemarin tuh udah ada ibadah Natal gitu ya. Emang ada. Emang dibagi-bagi gitu ya? Kayak setiap gereja beda-beda sih. Oh, yang di GBK itu kan ya. Iya, itu apa? Kemarin. Itu kayak setiap tahunan Tiberias emang selalu ya ada di sana. Iya. Tapi aku enggak ikut sih kemarin. Karena waktu itu kita ada kegiatan ya. Iya, jadi waktu itu kayak macet juga sih waktu itu ya lumayan. Dan itu ramai banget. Itu apa? Katolik atau Kristen? Oh. Cepio Kristen kan? Iya. Tapi Katolik itu Kristen juga. Kristen iya, Katolik iya. Bukan gitu ya. Protestan dan beda. Tapi beda-beda berdoanya. Cepio salam dari mama aku. Tante, makasih ya tante. Salam balik ya buat tante. Tante. Tante dia apa sih? Hai, tante. Iko ininya Pion sih Kak Gita dong. Kak Indah di situ ada siapa yang ada Kak Gita, ada Kalulu, ada Cepio. Ih, kita tuh enggak pernah live bareng tau. Ini iya. Ini combo yang rare loh. Oh iya. Ini combo rare. Ini benar-benar. Ini combo yang rare loh guys, kalian harus momen yang sangat rare kan. Ada Lulu di sini juga. Iya, ya, kita sebagai juga. Saya sebagai pewawancara nih. Wow, kapan lagi? Giniin aja apa? Yang nonton langsung gini. Iya, mereka mau komen kalau Lulu harus gini. Lulu in frame dong. Lulu di sini lu. Ini kalian kaget loh. Satu, dua. Iya. Penonton yang terkejut. Lulu berulang ya. Terjekut apa? Cekur. Tahu enggak sih yang anak kecil itu? Tahu enggak sih Ndah yang anak kecil itu yang cekut? Apa? Cipung. Cekut kecut. Ya ini kan yang waktu itu kita omongin. Yang iya. Iya, cekut. Dia lucu banget. Lucu banget. Nih, lihat aku liatin ya. Kasih liatin cekut. Cekut namanya dia. Enggak, dia ada tuh mau ngomong kecut. Tapi kebalik. Cekut banget. Gitu. Baik banget. Rambut Cepio lucu banget. Emang enggak kayak botak ya? Kak, Vi. Lemon. Cekut. Baik banget. Aku enggak bisa. Kirim aku dong. Baik banget. Dia kalau senyum tuh gini.
gitu lucu banget. Mana? Bayi banget, bayi banget. Eh kita banget kalau misalnya liburan malah kita lebih di rumah sih. Iya. Kita biasanya lebih ke istirahat gak sih. Kadang tuh kalau misalnya teman-teman aku ajak ya teman-teman di luar JKT gitu. Iya. Eh jalan kesini yang kesini yuk. Tapi setiap libur tuh aku udah yang kayak enggak berdaya gitu loh. Iya, kayak aku kayaknya mau tiduran aja deh. Iya sama. Indah live update. Iya. Cerita malam Minggu sama Indah jadi kelas 10 menit. Baru Indah enggak pulang Kak Indah? Enggak, aku enggak pulang. Soalnya kakak aku lagi ada di sini. Nanti tahun baru kamu pulang? Enggak. Baru ditanya enggak sih? Iya. Kita beda pertanyaan tadi dengan yang ditanya kita beda. Aku kira yang Natal. Kamu kan ada Natal, ada yang akhir tahun. Oh, beda, iya sih. Beda libur. Berapa hari itu ya? Maaf ya Kak Gita aku yang salah. Itu ya tiga enggak sih? Enggak kok, Bioni. Tanggal 26 kita ada kegiatan. Ada. Cincin. Ada. Kita kan liburan 24 25. Terus sama nanti akhir tahun kan. Iya. Jadi Kak, makan-makan dong, JKT. Iya dong, Kak. Kak, iya. Kak katanya diet, waktunya enggak ada. Ayo kita makan-makan yuk. Coba sebut langsung. Pak. Mami. JKT tuh kalau misalnya akhir tahun suka ada makan-makan gitu, guys. Iya. Ya. Atau ada event abis event ada besar sih? Gitu. Iya, kan. Tahun kemarin ada enggak sih? Ada. Yang kemarin abis yang... ini yang ada YouTube Rewind. Oh iya. Iya. Terus itu tahun ini enggak ada. Oh iya di sini ya? Iya di sini. Ya, yang makanan banyak banget yang dibungkusin. Iya. Yang ada hadiah-hadiahnya itu bukan sih. Aku dapat 500.000, guys. Aku dapat voucher 100.000. Apa? Aku dapat voucher 500.000. Aku juga 100.000 voucher. Soalnya aku masuk kategori member. Iya, yang ada awards-nya itu. Yeah, kan? Aku beruntung dong sih door prize waktu itu. Guys, JKT48 itu internalnya seru banget tau, guys. Iya, aku enggak masuk, by the way. Sumpah, kita ada door prize-nya, guys. Ada Kak Teddy nih. Kak Teddy. Habis ulang tahun, guys, Kak Teddy, guys. Oh, iya. Teddy, happy birthday, Kak Teddy. Happy birthday, Kak Teddy. Lagi live. Emang lagi iya? Live. Tanggal berapa Kak Teddy ulang tahunnya, Kak Teddy? Kemarin. Kemarin katanya enggak, tuh kan. Happy birthday, semuanya komen happy birthday Kak Teddy. Happy birthday Kak Teddy. Semuanya mention Kak Teddy ya, happy birthday. Mention sekarang juga. Jedak guys, jedak jeduk Kak Teddy dengan jokes bapak-bapaknya. Di TikToknya, di TikToknya. Kak, JKT makan-makan dong akhir tahun, Kak. Iya, Kak, ada nggak sih, Kak? Kita tadi udah bilang tau Kak, kan akhir tahun biasanya JKT ada makan-makan. Terus biasanya ada door prize-nya, seru banget internal JKT. Makan-makan lagi Kak, sugestiin. Kacamatanya bagus Kak Teddy. Sugestiin ke kayak sugest jadi lebih muda. Oh, sugesti. Gue juga mau sugesti, ha? Eh iya. Apa? Iya, terus emang enggak boleh makan-makan. Enggak waktu itu kita udah libur. Iya, belum deh. Kita belum itu enggak boleh. Kita masih ada itu. Kita masih ada teater tuh. Iya, YouTube Rio. Iya tanggal 30. YouTube rewind. Ya kita nggak makan dong. Gimana kita makan di kosannya Kak Indah? Yeay. Gimana kalau satu gedung kok sama Kak Lulu? Oh iya. Nanti kita mampir. Iya. Aku belum pernah tahu mampir. Kita satu gedung. Yuk makan di luar. Yuk sekarang. Jebar Kak Indah guys terakhir. Itu bawa makanan dari dalam kita makan di luar. Gak salah. Di depan teater situ ya. Di depan teater. Masih ada yang ngomong nih kayaknya. Waduh. Pinjam 100 dong. Random banget. P maksud kan. P maksud. Buat apa Kak? Buat apa tuh? Apa-apa. P pinjam 100 apa nih? 100 juta. Dematah. Sama guys, lihat nih guys. Lihat nih kuku aku lagi patah setengah. Aku harus minjem kamu potong loh nanti kena dagingnya. Lihat enggak sih guys, kata enggak sih? Iya, Cepil serem banget. Cuma kamu harus potong pendek Vi biar dia enggak makin ke dalam sih. Iya, aku mau potong kayak gitu. Di shop itu tuh Yopi Salon bagus potongnya. Beda dong, ini buat kuku ya. Kalian lihat gak sih kuku aku tuh lagi patah banget guys. Patah gak sih? Tuh kukunya lagi patah banget tuh. Gak apa-apa kan katanya. Oh iya kan katanya dia. Apa-apa. Oh iya benar. Tapi kayak di daging patahnya. Jadi aku gak bisa dicopotin tadi. Iya tadi aku lihat mereka lagi ada event apa itu ya. Siapa? Mommy. Itu On The Family. Hah? Ada itu.
Onnya sama Kak Indah tuh ceritanya awalnya. Eh guys, kalian harus tahu, berterima sumpah, kasih. Kayak, enggak, itu tolong gara-gara, kasih tahu aku dari mana asal itu tahu. Kayaknya gara-gara kita Kikyo. Terus kita kan sering bareng-bareng terus. Iya. Yang dari itu waktu itu kita pernah live bareng bahkan bertiga. Kita bertiga. Kita kan sebenarnya teman les kan. Iya. Terus kan gimana tiba-tiba ada Onda dan Onda yang ada kitanya. Iya, benar itu. Dia pindah live guys, katanya. Itu maksudnya itu asal awal kita deket Kikyo. Awal mulanya kita deket itu gara-gara Kikyo. Nah, ondahnya itu nggak tahu dari mana. Nah, ondahnya itu dari mana guys, sumpah itu combo yang sangat random kayak semua orang bilang kayak kenapa tiba-tiba kalian bisa dipasangkan gitu. Aku juga nggak ngerti, tapi lucu sih sebenarnya, nggak tahu Ondah family ya. Semua harus terima kasih ya sama anaknya Kikyo. Siapa anaknya? Anaknya itu Kalulu, Kaola. Beneran? Sumpah, Kalulu, Kaola, siapa lagi? Kadel, Kavora. Oh, ini gara-gara yang ini juga semua ya. Kecuali aku. Kan kamu. ini gara-gara yang ini enggak sih yang waktu Verity juga yang kita foto yang rame-rame ini, itu. Yang macan itu mahasiswa cantik itu. Iya enggak sih? Lah, siapa itu ya? Kan cuman aku. Oh, kamu iya. Sama orang Indah yang enggak ada. Oh, itu udah malah itu udah dari itu udah ada ya. Iya, itu udah tahu. Maaf ya Vika, aku nggak ngerti apa sih. Nggak sih, kayak mahasiswa apa itu, kok nggak ikut apa apa sih. waktu itu Verity show tentang iya slap show Cepio nggak ikut. Cepio mahasiswa padahal yang paling mahasiswa ikut ya. Cepion yang paling mahasiswa dari mahasiswa kan kita udah kayak yang paling mahasiswa paling mengerjakan tugas. Aku slap show itu sama Kak Kristi. Kamu apa? Oh, beda tema. Apa? Oh iya, yang pemikirannya unik gitu kalau Cepio mah. Apa iya? Sama Kak Kitty sama siapa? Sama udah. Oh iya, berdua aja. Kayaknya iya kita deh. Kita terlalu ordinary soalnya. tadi gue nanya ordinary itu apa? Extraordinary. Enggak apa-apa lu. Makasih ya udah menjawab. Tanya sesat di jalan. Cepio. Thanks. Kayak gitu. Tapi Cepio udah libur belum? Kuliahnya. Aku udah. Aku juga udah. Aku belum. Minggu depan masih ada. Lu mah udah libur selama-lamanya, Kak. Iya. Kita mah udah libur. Mereka kadang masih nanyain tahu kayak Gita enggak kuliah. Iya, biasanya. Terus aku bilang, hari ini libur sih. Terus besoknya berapa bulan kemudian? Iya, libur juga sih. Mau lulus cepat. Mau juga. Kakak waktu itu ngejar SKS waktu gitu enggak? Iya, aku tuh waktu itu sebenarnya bisa 3,5 itu gara-gara aku sebenarnya mau cepet aja lulusnya. Iya, aku mau juga cepet pengen aja lulusnya. Ternyata aku mau ambil itu apa tuh? Syukur itu nilainya apa? Bagus. Yeay. Selamat ya Kak Gita. Makasih ya. Kak, gua udah cepet-cepet banget nih. Gua udah ambil skripsi di semester 7. Tapi gua enggak ngerjain. Soalnya enggak ada deadline. Jadi gua kayak santai. Masih ada 114 jam lagi menuju ini gitu. Jadi kayak minimal aku masih semester 5. Aku biasanya ambil 24 SKS terus. Terus jadinya pas skripsinya cuma ambil skripsi sama satu matkul. Oh, iya, aku kalau aku semester ini 19 doang. Aku dipaketin. Udah dipaketin. Oh, iya, yang udah dipaketin. Aku enggak bisa pilih. Maksudnya kayak ada matkul yang bisa dipilih, cuma emang harus wajib pilih segitu gitu loh. Jadi kayak udah diinin sama kampusnya. Iya, aku juga udah dipaketin. Tapi katanya bisa sih tetap ngambilnya atau enggak ambil semester atau enggak ambil semester pendek. Itu loh. Aku selalu aku ngambil semester pendek. Aku enggak ada semester pendek, sumpah. Kenapa? Iya, karena di kampus aku wajib. Oh, wajib. Oh iya. Keren. Jadi aku enggak ada libur kayak 3 bulan itu enggak ada. Demi apa sih? Libur aku cuma paling lama 2 minggu. Hah? Iya, karena aku semester pendek. Tapi semester pendeknya tuh cuma kayak seminggu paling 3 kali. Berarti bisa cepet dong, CPO. Iya, berarti kamu bisa. Harusnya emang kayak kampus kamu lebih cepat. Iya. Biasanya berapa? Apanya? 3,5. Lulusnya? Enggak tahu ya. Enggak tahu. Kak, kalau nggak salah Lin juga bilang gitu. Iya, iya, dia juga lebih cepat. Lin tuh sama kayak kamu. Dia bilang dia cepet karena kampusnya bikinnya beda. Sebenarnya dia beda, weh. Berarti emang kamu udah berapa SKS berarti sekarang? 100 lebih? Aku nggak hitungin, emang kita harus hitungin. Iya, harus dihitung, karena kayak harus pencapaiannya berapa. Iya, minimal banget. Tapi kan biasanya ada transkripnya, kamu tinggal lihat aja. Aku sama ini jalanin aja. Iya, sama aku juga. Baru kemarin aku kayak, kalau mau cepet harus... Kalian harus ada poin-poin gitu gak? Iya, ada. Tapi aku tuh bingung, aku gak pernah ikut apa-apa. Ih, sumpah, sama poinnya dari mana ya? Aku gak tau. Tapi aku sering ikut seminar sih, seminar online. Seminar bisa ikut SKPI. Kepanitiaan juga. Tapi kadang-kadang aku gak ikut seminar juga dapat. Eh, lu masukin ini. Tau gak, gue masukin apa? Sertifikat akademi. Emang bisa? Masuk kok. Tapi kalau misalnya kemarin aku nanya dosen aku,
kalau kegiatan JKT boleh sih. Kalau iya, misalnya iya, kayak konser. Iya. Misalnya oh, iya? Kita kan diundang apalagi sama kementerian. Oh, yang kayak pemerintahan gitu ya. Oh, itu bisa. Atau enggak yang cabang olahraga gitu-gitu. Oh, ya udah. Nanti kalau ada pemerintahan aku ikut bisa. Enak kan jadi member JKT? Yes. Kisi-kisi menjadi member saat kuliah. Iya. Tapi sebenarnya karena kita soalnya enggak bisa. Karena kita enggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Ngomong yang penting. Apa? Karena kita enggak bisa ngelakuin apa-apa lagi kalau misalnya ikut seminar kan pasti text time. Iya, dan kita enggak ada waktunya. Sama kayak yang poinnya gede tuh kok bisa jadi mentor atau enggak kayak jadi panitia soal acara. Itu kan kita enggak bisa kayak gitu. Enggak bisa, Bro. Kecuali emang kayak ada kelas disuruh ganti jadi seminar, nah itu beda. Iya, iya. Itu aku suka kayak gitu. Gitu. Itu aku ikut. Itu aku juga soalnya wajib jadi absen biasanya. Iya. Kayak gitu jadi. Tapi dapat ini juga sertifikat. Dapat konsumsi anak. Iya. Kamu dapat konsumsi. Dapet. Iya, aku dapat makanan. Aku pernah dapat kopi, dapat roti kopi. Dua. Iya apa sih? Iya. Aku dapat konsumsi terus jatuh konsumsi. Terus mau kamu ambil lagi aja enggak apa-apa. Ada door prize aku dapat voucher 200.000. Tapi iya, apa sih? Iya, enak banget door prize. Bawa aku kampus kamu Vian. Tapi ngapain? Kok bisa dapat? Jawab pertanyaan ya? Enggak, terus? Itu di ini, di Undi. Iya, di Undi. Oh, wow. Wow, beruntung sekali. Iya. Beruntungan kamu. Jawab pertanyaan juga dapat. 100.000, 200.000. Tapi kayaknya seru deh jadi mahasiswa aktif di kampus. Iya, iya. Aku tuh merasa kayak aku bukan banget mahasiswa banget gitu loh. Karena kayak kehidupan mahasiswa. Iya, aku udah lulus apa guys ya? Aku harus jawab apa? Aku ngerasanya aku ngejalanin kuliah karena emang kita harus selesain gitu loh. Bukan yang iya, kayak bener. Bukan yang kayak kita tuh aktif di kampus. Aku merasa kehidupan aku JKT datang gitu. Boleh gak sih ceritain? Lah lu, lu dimana sih? Kakak dimana sih? Iya, yang itu yang kita mau lihat kalian ke spiller. Kita bareng semua. Eh iya. Iya. Eh boleh enggak sih ceritain? Tahu kan yang yang tragedi. Tapi iya ya, tahu. Kan kita enggak nge-spill ininya kan. Boleh enggak sih ceritain? Itu seru banget sih. Tapi itu seru banget, Kak. Iya, aduh enggak usah. Iya, enggak usah. Ini udah spill deh sebenarnya. Pokoknya ada kejadian gitu deh waktu itu Pak Pastor. Iya. Tapi itu seru banget guys. Itu kocak sih, aku seumur itu pertama kali digituin iya. Tapi itu agak mengundang amarah. Amarah iya. Tapi kayak at the same time kita juga gak tahu kalau misalnya kita tuh kayak itu tuh hal yang dilarang iya, gitu loh. Karena tapi itu bukan hal yang dilarang weh. Iya gak sih? Iya, lebih kayak kita nggak salah tahu sih kita, waktu itu mereka nya yang nggak tahu ya. Salah, cuma mereka yang nggak ngerti gitu kan ya. Tapi itu jadi kejadian lucu banget. Ini berapa ini sih di pes? Tiga. Cerita apa nih kak? Aku ketinggalan nanti aku mungkin cerita mungkin 3 tahun lagi baru bisa ceritain. Sebenarnya itu tapi kayak nggak apa apa sih kayaknya menurut aku ceritain ya nggak sih ya udah kita cerita sekarang. Ceritain aja. Beneran gak sih? Beneran gak? Aku jadi gak yakin. Beneran. Nanti tunggu katanya dipergi dulu. Nah kok guys bukan hal yang aneh-aneh kok guys, cuma hal lucu iya, aja. Iya ini hal lucu guys, bukan yang mengandung amarah. Makasih kak Indahnya. Ini orangnya langsung nih guys. Ini siapa? Aku. Kak Gita. Ini? Aku. Ini? Udah diceritain Cishani tuh kan udah ada yang ceritain. Oh, aku tuh kayak dijapu gitu loh ada yang ngasih tahu. Tunggu dulu siapa tuh dia mancing doang. Oh iya ini. Oh, iya iya susah pancing kamu. Emang apa tuh? Emang apa yang dibilang Cishani? Makasih ya. Coba kita tes dulu. Emang apa nih bilang Cishani? Ada yang ngomong. Emang udah ada yang cerita coba siapa? Oh itu udah ketinggalan. Sepatu ketinggalan. Tuh bener mereka fast track udah direkam ibu-ibu gitu. Oh iya iya bener. Guys. Jadi waktu itu kita buat cerita ini. Udah langsung guys. Jadi waktu itu secara kita kan ini aja apa? Bahasanya di halus ini. Jadi kita kan lagi ini kan, lagi jalan-jalan tuh abis tour, jalan-jalannya ke suatu tempat bermain. Eh, bukan dia tempat hewan ya? Iya, hewan-hewan. Enggak, waktu itu emang ada tempat mainan, ada oh, hewannya, iya, iya, banyak. Jadi ada tempat main, ada tempat hewannya. Jadi tuh di ada satu wahana yang kita tuh bisa naik kereta. Wow. Dan kita tuh bisa ngeliat-liat gitu. Itu wahana berarti. Wahana. Sampai mana aku ngomong tadi? Wahana. Wahana. Jadi lupa. Terus kita tuh di
Pandu sama kakak-kakak yang staff di sananya ya, buat naik ke sebuah kereta itu ya, kan. Karena kita kerja sama sama tempatnya. Jadi kita tuh dikasih kayak privilege buat naik dan bikin konten di sana gitu ya, kan. Benar. Tapi ternyata di seberang kita tuh ada antrian buat kereta banget. Itu dan kayak orang-orang yang ngantri di sana kan enggak tahu kalau misalnya kita tuh mau bikin konten dan emang kerja sama-sama pihak sananya kan. Jadinya mereka tuh pikir kita nyelak antrian mereka. Kayak mereka pikir kita tuh cuma keluarga dari mereka mungkin mikir kita orang-orang random yang kayak kok ini nyelak antrian sih gitu. Kayak anak-anak tadi tur mungkin kali ya kiranya. Padahal sebenarnya enggak kayak gitu niatnya gitu kan. Terus akhirnya kayak heboh gitu. Iya, mereka mana Ella udah naik ke keretanya. Ella udah kaget banget. Ella udah kaget banget kayak kita tuh kayak mereka tuh yang ngantri pada kayak ngomel-ngomel. Sebenarnya itu kayak manusiawi sih karena kan kita udah nunggu lama-lama tapi aku juga bakal marah. Iya. Karena kalau nggak tahu sebabnya kenapa mereka bisa kita bisa naik duluan gitu kan. Iya, jadi mereka kayak kita viralin nih, kita viralin nih, sampai pegang HP mau ngerekam kita gitu. Tadi kira kita tuh kayak ngenyalak antrian padahal sebenarnya emang kita udah kerja sama kita udah kerja sama itu. Emang diharuskan untuk buat konten. Tapi pada akhirnya kita nyuruh mereka yang jalan duluan. Iya, kita kira enggak jadi naik. Kita enggak jadi naik. Karena kayak ya udahlah biarkan mereka yang kita yang bahana itu gitu. Iya, jadi kita nggak jadi bikin konten deh. Kita tuh bingung guys. Jadi kita tuh bingung. Kita harus gimana ya? Kita jadinya nggak naik ya? Nggak, kita pergi ya. Karena kelamaan jadinya. Karena itu udah sore banget. Iya, kita udah nggak ada waktu lagi. Jadi dikasih pilihannya adalah mereka naik dulu, terus kita habis mereka kan. Iya. Tapi itu kayak udah kesorean. Betul-betul lebih baik. Udah bisa main. It's okay. The end life. Dipikir ngomong sendiri. Kan kita aja berempat. Kita aja berempat. Itu deh. Masalah kita ngomong berempat nih. Kalau tadi ulang tahun hari ini ya? Kemarin. Happy birthday. Mana foto STS-nya? Oh iya, tadi harusnya naik panggung sekali. Tip lilin ya. Bareng Amanda ya. Tip lilin. Iya, beliin kue buat Manda tapi enggak kita beliin kue. Harusnya tadi kan tadi tiup dulu. Iya. Manda. Iya. 19 baru Manda. 19 kan. 21. Seumuran dong kita. Sepantaran tapi enggak seumuran. Jadi buat menyelimut twice. Tadi awalnya kira juga lebar selimut, ternyata karena kalau kayak gini tuh kayak agak aneh gitu ya. Jadi kayak mungkin aku tutupi gitu. Ya gak sih, kayak orang-orang lihat habis ngapain tuh aku buat apa gitu kan. Jadi kayak tutupi aja deh, maaf ya Kak Gita, makasih ya. Mereka seneng kok pasti pakai. Kak Gita on frame dong. Kak Gita udah ada di ini. Di sini gak ada Kak Gita. Ini kaget. Ini padahal udah berdiri. Iya. Kita tur berarti bareng-bareng ya? Iya. Seru banget ya tur ya. Kangen deh. Kangen tur. Kalau ada lagi kita bareng lagi aja. Pasti ada. Iya, pasti ada enggak sih? Harus pengennya sih. Tiap tahun pasti ada enggak sih? Semoga ya. Pengen harus banget. Ada. Semoga keadaannya memungkinkan iya, juga ya supaya kita bisa tur. Iya, betul. Tapi maunya kita bareng. Request ya. Request. Dari sekarang. Dan pisahkan kita. Yang pertama kamu sama siapa? Aku yang pertama sama siapa ya? Aku enggak sama Kak Gita soalnya. Oh iya? Pokoknya. Aku bareng Kak Gebi, Kak Gebi. Aku yang ke aku Kak Gebi juga. Iya iya, sama Lulu banget. Kak Cindy. Aku yang enggak. Kak Cindy, Kak Cindy. Kak Cindy ya bareng. Oh iya, itu doang. Iya, makasih. Gue enggak. Aku tau Kak Gebi sama Kak Cindy. Berarti kita udah dua kali bareng ya? Itu tour pertama aku tuh yang sama Kak Gebi. Yang Kak Gebi ini kan? Iya iya. Oh iya. Iya iya iya. Guys, kalian tahu enggak sih? Di tour satu lagi juga ngomongin Kak Gebi. Oh, iya. Terputer di bus. Ngomongin Kak Gebi loh, Kak Gebi. Iya, Kak Gebi. Kangen Kak Gebi. Kak Gebi. Siang Kak Gebi ya. Aku tour pertama sama siapa ya? Di Copot. Ya? Tour tuh seru banget deh. Aku tuh kayak kita kayak bonding tau enggak sih kalau lagi tour? Terus kayak selama perjalanan, terus selama di sananya gitu kan. Bener-bener yang kayak sedih bareng dah. Kita berapa hari sih sama bareng? 5 hari ya. Kemarin itu seru banget yang kita makan di restoran mamam, terus Kak Ais nyanyi-nyanyi sama Kak Ais. Mau banget. Oh, yang baru pindah kota itu ya? Iya, yang kita ke Batu-Batu. Iya. Gak bisa lihat. Kangen. Kangen banget. Makasih gift-nya.
Iya. Yang dianterin makanannya. Iya. Yang dianterin ini minumannya Fiori banget. Iya. Ya itu yang makan di Batu. Oh iya iya. Iya tahu. Kak, jadi angan ikut banget. Tur yang mana sih waktu itu? Sama Bandung. Kita enggak? Enggak, oh, beda. Beda. Yang kita sama siapa ya berarti? Bandung, beda. Semarang, Solo. Gua sama Ali. Oh, berarti kita sama Kalita, Kak Ali. Sama Bewok. Oh. Oh iya iya iya. Kantong Jogja, tuh. Malang, Surabaya. Sama Teteh. Iya, ih gila sih. Mau lihat Gio sama kalau kita lama di bus biasanya kita karaokean guys. Iya, sumpah. Aku dulu aktif Mina. Banget tau di bus sumpah. Emang kan udah disiapin tuh buat karaokean gitu gitu. Kamu sukanya Mina juga. Juga. Aku sukanya Mina. Sama. Karena Mina introvert lucu pendiam. Di tempat kita rame banget. Iya. Apalagi Kak Ais kan. Iya, Kak Ais. Kado. Duet sama Tete. Lulu lagi nyanyi kan. Sumpah asik banget. Asik banget sumpah. Si Kak Ais ya. Wah, ayo. Seru banget tau, sumpah. Oke guys, ini tuh Teteh. Teteh kakak make up ya. Iya, bukan yeah. Teteh melodi. Juga harus dijelasin. Ini Teteh kakak make up. Ya. Jadi di sini ada kakak make up dipanggil Teteh guys. Iya, kita panggilnya Teteh. Mina Freak. Ah, kenapa Mina Freak? Tapi udah ibu, ibu kalian panggilnya ibu. Iya. Teteh udah cuci belum sih? Udah. Udah cuci. Kita nanya nih, udah kebiasaan ngomong Teteh. Ayo pulang besok libur atau oh, iya. Kita. Oh, liburnya kesian. Belum. Ih, seru liburan. Eh, belum. Kamu udah belum? Aku. Tapi kayak lagi seru enggak sih? Dikit lagi deh. Kak, Kak Teddy. Kak, jam 11 nih. Kak Teddy nungguin kita. Kalau enggak Kak Teddy pulang duluan aja. Iya, enggak apa-apa, Kak. Kasih kunci jam kita. Nanti Kak Teddy dimarahin. Enggak kita kunci. Kak Teddy, tahun depan ada tur enggak? Info awan dong. Ada. Wede. Beda kota. Dia tur motor yang tur guys. Tadi tur dong. Tadi tur ya. Tadi tur emang orang tuanya diajak ya? Diajak tahu. Kalau mau ikut boleh tahu. Aku pernah jagain adik aku ikut aku ikut. Iya apa sih? Oh iya. Sama dia sendiri tahu. Jadi kayak ada boleh kayak diwakilin gitu. Iya mungkin kalau sih TK iya. Makasih untuk kesehatannya. Yang liburan mah kalau yang TK. Udah SMP ya sama liburan ini maknya. Cepat sembuh yang ya, kukunya, makasih ya. Rambut aku keriting dikit. Seluruh sepanjang. Eh, kita selesai jam 11 aja yuk, mau gak lagi seru? Eh, apa sih jemputnya? Aku juga ini lagi. Gimana? Setuju gak? 15 menit lagi. Seru banget. Indah lihat rambut aku, bahkan udah aku bawa. Udah, ih lucu tapi. Apa lagi momen-momen seru tahun ini deh. Makasih kastilnya. Dari kastil, banyak terima kasih. Banyak juga sih sebenarnya tahun ini ya. Tahun ini banyak banget yang seru-seru. Seru banget. Tahun kita ini syuting tahun ponytail. Iya. Itu pertama kali aku gosong badan aku tuh, pertama kali. Sumpah. Kita pertama kali kebakar. Terus kebakarnya tuh dengan apa sih kayak yang tidak tepat gitu, bermotif gitu loh. Iya, karena kita pakai baju renang kan. Terus habis itu kita langsung meet and greet lagi gosong-gosongnya. Iya. Itu lagi gosong-gosongnya. Baru pulang itu, sehari ya. Itu jadi bercandaan member gak sih kayak nanti teman-teman fans ngeliat kita kok Fioni aslinya kok kayak begini sih? Kok kamu terlihat sih ya candaan gitu ya? Belang gitu ya? Kok aslinya kok ya agak belang gimana ya? Ya gitu. Padahal kita karena abis belang karena emang jadi belentang-belentong gitu loh kulit kita guys. Beneran kayak sejelek itu. Iya benar. Maksudnya ada bolong di belakang. Misalnya kalau kulitnya menggelap tapi semua yang menggelap tuh masih lebih oke. Okay. Tapi itu ada yang cerah, ada yang gelap. Di sininya kayak cerah gitu loh. Jadi di sini aku cerah. Iya. Karena aku pakai ban lengan gitu. Kita udah kayak sapi guys. Terus kayak oh iya. Gosong di belakang nih. Terang, iya. Gosong. Di belakang ada yang ada gitu. Bulatannya. Iya. Segitiga aku. Mana sembuhnya lama lagi. Pakai crop top. Ininya iya. Ini gosong. Garis. Dia belang. Perutnya gosong. Wah, lucu banget. Tapi seru sih kita mendaki bukit ya waktu itu. Iya. Pagi-pagi dan banget. Tapi itu kayak bener-bener mendekati matahari banget iya, sih. Itu. Iya, bener-bener matahari itu kayak di sini guys rasanya. Tapi kita pas dakinya jauh banget. Ya. Aku step selangkah nanya udah nyampe belum? Terus mainnya liat bawah kan panas iya. Soalnya di atas panas banget itu di atas panas banget. Tapi kita ngeliat sirkuit ini motor guys, Mandalika. Motor Mandalika iya. Mandalika sumpah. Mm-hmm. Terus di atas tuh ada yang jualan ternyata ya di tempat setinggi. Iya, hebat jualan ya. Loh. Keren banget loh mereka. Terus mereka kayak jual kain loh. Kita syuting lucu banget tuh sangat. Jual kelapa. Lucu banget. Iya bahkan kita beli es kelapa. Kasihan Mas Ritung. Di atas bukit lucu banget. Emang iya kok nggak tahu? Kamu nggak dikasih
kelapa. Kakaknya belinya nggak banyak sih. Iya, jadi kita kayak sharing aja. Tapi pemandangannya bagus kelapa banget sih itu. Iya. Gila banget. Gila. Lombok mantap. Aku belum lupa sih. Bagus banget. Worth it sih naik ke atas gitu. Pemandangannya saya gila banget, bagus. Kalian dong di Labuan Bajo guys. Labuan Bajo panas tapi nggak sepanas Lombok ya. Iya. Yeah. Panas, panas. Yeah. Tapi masih ada angin. Panas. Ada angin sih. Lupa deh aku. Tapi lumayan, di atas kapal gitu. Lumayan, tapi iya, di atas kapal. Enggak goyang, sumpah. Enggak goyang. Segoyang itu. Enggak segoyang cuman itu sih. Ya. Kayak hidrolik. Tapi susahnya tuh gak adalah kita tuh enggak goyang, cemas ininya curam. Kayak gini. Iya. Jadi kan larinya landai kayak gini iya, lantainya. Iya, enggak goyang. Tapi kok kita enggak enaknya kan pakai heels. Iya, pakai yang gede. Makanya iya, itu susahnya di situ. Iya. Tapi enggak enaknya tuh kita masih berteduh karena di tengah laut kan. Iya. Di atas. Jadi kan enggak ada tempat pakai payung, enggak ada tempat pakai payung. Jadi enggak ada tempat buat teduh gitu. Tapi kalian bilang enggak sih dari situ? Belang juga ya? Tapi gak separah Lombok sih. Iya, gak separah Lombok. Kenapa ya? Gak tau ya. Kayaknya masih beda kali. Banyak istirahat. Tapi kalau Lombok sih emang kayak hampe berasa sih. Hampe yeah, itu apa ya, bener-bener gitu gak mau kena matahari lagi gitu loh. Sakit banget, itu dari sakit soalnya. Kayak adem-adem langsung. Yes. Yeah. Bahkan sunscreen dan itu tuh udah gak bisa menangkal matahari lagi. Tau gak, dari situ, dari kejadian Lombok, waktu syuting di Lombok itu. Kejadian gak? Aku kayak kalau mencium bau sunscreen yang oren itu ya, aku pasti tahu wah ini bau Lombok. Karena kita pakai sunscreen tuh sebanyak itu, sunblock. Kita tapi udah sebanyak itu. Iya, sampai baunya tuh bahkan muka kita tuh udah hampir kita semprot sunscreen semua, sampai atas kepala. Pokoknya ini kulit aku kayak berasa enggak enak banget loh. Makasih Kak Diandra. Iya, kulit kepala aku semprot sunscreen. Iya. Kulit kepala kita kayak merah-merah dan apa namanya karena dia itu kalian harus semprot tau. Oh iya, aku semprot enggak kenapa-napa. Oh, iya sih. Nah, tapi emang ada yang iya khusus sih buat rambut juga yang buat muka sama yang rambut tuh ada. Iya, iya. Aku baru tahu lagi. Iya, kok enggak kebakar tau, sakit tau. Iya, aku waktu itu kalau pas sakit. Iya. Aku bahkan pakai aja dia agak merah dikit sakit gitu. Gimana kok enggak pakai pasti dia berdarah. MVP-nya siapa? Ci Jaslyn. Iya, Ci Jaslyn. Oh iya, dia merah banget. Dia merah banget. Di hari pertamanya dia udah sakit, guys. Hai Cepiau, hai. Tahun ini kita ada kita konser berapa kali sih tahun ini? Dua. Dua. Sama Summerfest. Summerfest ya? Summerfest seru banget. Iya, ini nomor satu terseru konser yang pernah sama aku tampilkan. Seru banget. Terus kayak emosional banget. Selama aku di JKT. Iya, gak ada expect bakal hujan malam itu. Iya, gak ada expect kita bakal hujan. Summer yang diakhiri ya, hujan. Tau gak sih tadinya tuh di backstage kita ngomong di, kan ada backstage-nya dibagi dua kan. Aku tuh di backstage sama ada sama Katrin. Kita tuh ngomong kayak gimana kalau misalnya temanya bukan summer ya tapi lagi musim hujan, terus kita ini apa namanya perform, kayak perform, terus membawanya Ameno Dabutsen gitu kan. Lucu kan, terus kayak malamnya hujan. Itu apakah doa kita ya langsung terjabahkan gitu kan. Aku tuh terharu banget walaupun hujan tapi yang nonton tuh enggak pergi. Banget. Iya. Aku sampai terseduh-seduh gara-gara itu. Iya, sumpah. Aku tuh kayak terharu banget mereka tuh bukannya pergi malah makin semangat gitu. Iya, iya benar banget. Dua gerakin kita. Iya. Kita udah kayak nangis banget di mirror. Aku sendiri karena lihat fotonya ada di foto book. Fotonya merah. Iya. Terus dengan rambut kita yang udah lurus semua ya. Lepek. Yang kita enggak bisa bergerak kemana-mana gitu kan pakai yukata kan. Iya. Benar-benar baju terang yukata lagi. Terus sangat kena menjadikan sekali. Kita bahkan kayak pengen banget maju-maju ke depan tapi kan kita bawa mic dan iya, enggak usah karena soalnya tuh mic air kan. Enggak bisa kena air. Padahal kayak kita udah kayak siapin banget. Enggak apa-apa, kita juga kita hujan-hujanan sih, Kak. Performin gara-gara hujan. Iya, itu kita benar-benar ngebel-belain biar supaya kita bisa balik lagi ke stage karena itu hujannya udah lumayan deras. Terus tapi kita sampai kayak enggak apa-apa, Kak. Udah pakai baju ini aja. Pakai sepatu ini aja. Kita bakal masuk ke depan soalnya harusnya kita udah nyiapin beberapa lagu lagi sama kostum lain sama juga, kostum kan? Lain juga ya. Tapi karena keadaannya tidak memungkinkan harusnya kita nggak pakai kostum itu ya. Iya, nggak pakai t-shirt lagi harusnya. Oh iya, iya udah, soalnya nggak mungkin diulang dua kali gitu kan bajunya. Tapi karena kita udah kayak hektik banget di belakang jadi kita kayak member inisiatif udah kita pakai kaos udah, aja sama ini aja, sama pakai gitu sepatu ini aja. Karena sepatu yang kita pakai itu FYI itu tuh karet, jadi itu tuh emang khusus buat main air gitu loh guys. Jadi kita memutuskan buat pakai itu biar kita nggak kepleset di stage gitu. Ternyata itu sangat berfungsi guys. Iya benar-benar. Iya awalnya kita bercandain sepatu apa ini? Sepatu kok karet? Sepatu kok karet? Sepatu berguna ya guys. Ini sangat berguna di saat itu. Berguna. Itu aku mau mikir lagi. Iya benar sih, dibalas sih.
itu dari kembang api itu sangat menyedihkan, iya, guys. Itu kayak salah satu momen aku di JKT yang sangat berkesan sih. Parah banget, kayak emosional banget sumpah. Terus mereka tetap ada di situ tuh. Iya. Terus ya, tau gak sih yang akhir walaupun hujan tapi kembang api tetap nyalain. Iya. Nah, jadi pengen nangis lagi. Kita jangan persiapannya juga seru ya waktu itu. Iya, ada perosotan, kita seneng banget. Iya, ada perosotan. Walaupun aku pas nyobain pertama kali perosotannya sakit. Iya, aku juga takut banget tau jujur. Iya, gitu, aku patah. Apa, kenapa? Oh iya, yeah. Patah. Lu lagi GR pakai heels kan. Tadinya tuh kita performnya M1 tuh pakai heels ya kan. Iya, tadinya. Terus kita tuh diababain enggak apa-apa coba pakai perosotannya. Pas aku udah merosot baru dibilang jangan pakai perosotan ya guys. Aku udah merosot. Yeah. Terus aku udah pakai heels. Heelsnya patah, guys. Heels pink. Dia literally kayak gedebuk di bawah iya, sendiri. Terus heelsnya tuh patah dari sepatunya. Eh, tapi untung kamu enggak apa-apa tahu. Iya. Itu aku udah mau hamin berapa konser, maksudnya iya. Amit-amit banget kok kenapa-napa sih. Iya banget lagi. Untungnya kamu enggak apa-apa. Kalau heels masih bisa diganti. Iya. Terus aku tetap kita enggak diberhentiin, guys. Terus kita lanjutin dengan heels yang patah itu. Oke, Kak. Tapi itu emang curam banget sih sebenarnya kalau dilihat dari atas. Iya, apalagi pakai heels kan gini. Iya, jadinya dia pas nyampe bawah tuh heelsnya tuh gedebuk ke lantai gitu loh, jadi patah. Agak enggak enak sumpah. Tapi saya juga malu ya. Iya, asli kocak banget. Tapi ada sih. Ada perosotan tuh ada inovasi baru aja gitu sih, keren banget. Pas kita dikasih tahu pas iya, latihan member tuh kayak orang wah, perosotan. Itu semua orang mau naik perosotan. Mau main air. Itu kayak iya. Ini apa sih yang oh iya, yang tembakan tapi yang ini. Oh, yang selang air itu ya? Iya. Itu juga seru banget sih. Aku enggak pernah pegang itu. Aku juga enggak pegang tembakan. Aku pegang. Iya, aku megang. Aku pegang apa ya? Aku pegang tembakan. Eh, aku pegang juga, aku pegang juga deh. Tembakan apa? Tembakan aja. Tembakan doang. Tapi aku pegangnya dua. Udah dua habis lagi. Iya, ya, cepet habis. Yang habis airnya. Waktu itu kan aku pengen megang yang gede itu ya, yang selang gede itu. Terus kata Kak Aisyah atau siapa ya? Kak Ain ya. Udah kamu cuci mobil aja tuh. Kamu cuci mobil kamu pinjam sama abangnya. Itu mirip sebenarnya. Iya, mirip. Iya Kak, makasih ya sarannya. Eh, tapi seru banget. Iya. Seru banget. Terus pengen bawa-bawa lagi. Terus kayak kita basah-basah bersama iya. Gitu kayak. Konser tuh selalu seru tau pun persiapannya tuh kayak hektik atau gimana iya. Tapi kayak tapi paling seru tuh konser kan hari-harinya kayak summer fest seru sih. Soalnya tuh kayak kita enggak pernah kayak gitu enggak sih sebelumnya. Konser-konser yang tengah tahun tiba-tiba terus kayak summer gitu temanya. Ada tema yang benar-benar tema gitu, banget. Terus lagunya langsung Manatsuno sounds good, terus yang kayak lagu-lagu summer gitu. Lagunya lagu summer semua kan, bukan yang kayak awal tuh pakai baju apa sih? Kaos kan. Tuh, enggak pernah enggak sih guys JKT awal pakai kaos. Wah, kita keluarnya random lagi ada yang prosotan ada yang gitu. Seru banget sih. Super keren banget sih. Banget sih tahun ini. Tahun depan ada apa ya? Kira-kira ada apa ya? Penasaran. Konser seperti apa yang akan dibuat lagi ya? Gebrakan JKT apa lagi? Gak sabar konser lagi. Itu kan udah aku bilang JKT konser seminggu 3 kali. Boleh. Kalau persiapannya bisa. Aduh. Persiapannya. Karena yang text time tuh persiapannya guys. Iya, benar. Benar sih GR-GR-nya gitu kan. Kemarin juga kita sampai technical. Pagi. Dari pagi sampai pagi lagi. Tapi iya, kalau misalnya enggak kayak gitu, sebenarnya lebih enak GR banyak tapi kita aman di hari H gitu. Iya. Aku lebih suka iya, bener, kayak gitu. Iya benar, yang kayak kemarin kan. Walaupun kita capek, maksudnya kayak latihannya tuh lama dan diulang-ulang terus itu tuh lagi itu lagi, tapi kayak yang penting kita tuh pas hari H tuh bisa dengan enggak usah udah di luar kepala gitu koreonya. Lebih suka kayak gitu dibanding tidur tuh kayak langsung dibanding kayak latihannya dikit tapi kita jadi bingung sendiri. Gitu mendingan latihannya itu lagi aja kadang aku masih lupa sumpah. Ya gak sih? Kadang tuh aku baru bisa lancar banget tuh benar-benar di yang GR full banget gitu loh yang rantru kostum rantru gitu ya langsung gitu iya sumpah baru berasa kayak wah gitu seru sih seru banget konsep-konsepnya tuh kayak kan kemarin bunga iya, kayak iya. Dia juga bisa, bagus kan? Panggungnya. Aku suka banget panggungnya. Iya, panggung. Iya, panggungnya juga bagus menjangkau semua. Terus sekarang ada kayak hidroliknya. Iya. Terus ada yang apa sih LED? LED. Aku senengnya tuh kayak tiap konser tuh ada yang baru gitu. Iya. Seru deh. Nextnya semoga lebih baik lagi ya. Aku pengen deh konser JKT ada Istana Balon tau gak sih? Kayak yang iya. Oh iya. Pernah. Ada siapa? Ini juga idol aku juga. Oh iya iya. Tahu. Coba itu seru banget. Iya sih, cuma itu kayak member dapat perosotan aja udah seneng iya, apalagi kita Istana Balon ya kita semuanya mau ke Istana Balon
Iya, kita sampai kayak kak aku aja yang ke sana. Iya, aku aja. Eh, kalau ada sultan gitu. Kak, aku mau istana balon. Eh, kita aja waktu itu, kak, aku mau di prosotan, kak. Aku mau prosotan. Kak, aku belum ke prosotan, kak. Eh, kita tuh masih kayak gitu, guys. Kita tuh pengen gitu. Ikut. Kalau latihan, kak, aku belum prosotan, belum pernah. Atau enggak ini wagon yang ini, yang itu. Yang oh iya, wagon ini ya. Mau kak. Iya, weh. Lucu banget sih. Dan yang minta tuh yang udah tua-tua, guys, by the way. Iya, yang muda-muda diem-diem aja. Yang muda-muda terima apa aja, itu apa adanya gitu. Yang kita malah kayak apa-apa, prosotan. Prosotan, kak, prosotan. Mau pistol air. Aku aja yang pegang pistol air. Kak, aku mau pegang air, kak. Terus kalau dapet prosotan kayak, yeay. Terus kita udah, wih, eh, waktu itu ya di situ. Iya, latihannya di situ. Bahkan belum ada prosotan, kita simulasi prosotan. Semenyenangkan itu kayak wii. Eh, nanti kalau lagi nyobain prosotan berarti teriaknya wii ya. Wii. Eh, itu inget ya si wii. Iya, wii. Yang wii. Eh, gimana sih? Yang ini wii. Yang tiga-tiga ya. Darashinai. Darashinai. Wii. Kita dulu pernah nge-tweet member wii. Itu malam-malam gitu. Kita kayak wii. Terus itu lagi ini kan shoot. Iya. Gitu. Terus lucu banget waktu itu ada nge-tweet kayak begini. Member nge-tweet wi pada nge-tweet wi semua itu mereka minta pertolongan ya. Eh, tapi terus cuman lah, guys. Terus kayak kalian tuh panik gitu kan, kayaknya kenapa member gitu kan. Makasih banyak ya untuk perhatiannya, tapi sebenarnya kita cuma ngisengin kalian doang. Iya. Kadang member makin malam memang makin gitu, guys. Iya, kita lagi syuting, terus kita di belakang kayak, eh guys nge-tweet yuk wi gitu kan barengan. Terus yaudah kita nge-tweet jeng sama gitu. Iya, bener banget. Wi, terus kalian kayak, member kayak mengisyarkan kok mereka capek deh. Kita harus bantu mereka. Kita emang ada aja yang dipikirin. Lucu banget deh, makasih ya guys udah perhatian sama kita. Lucu banget. Gemes. Itu 2000 berapa sih? 2021. Dari sini itu 2021. Yang 48 yang itu yang Virgin Love. 2021 enggak sih? Oh ya, kita pernah ada itu ya? Lah itu kan syuting itu enggak sih? Bukan. Ah, bukan kita pakai baju dari sini ya itu ya? Oh, iya. Oh ada juga ya? Ada, iya, ada. Itu kan. Virgin Love sama apa sama lagi? Sama Marukyu. Lah, kamu yang gini-gini kan? Oh iya. Ya, kamu yang nyari-nyari jalan itu kan? Oh iya. Aku ingat banget. Iya, aku ingat banget soalnya. Yang neng. Iya, susah. Itu susah banget. Aku pressure banget tahu kayak di saat yang lain kayak gini aku harus kayak ting. Oh iya. Itu tim tim. Oh, itu tim B. Mana aku lagi gendut-gendutnya lagi waktu itu sumpah. Asli. Mereka mencari pipi cabi cepio. Ya, baterainya low. Ya. No way. Seru banget. Seru banget sih ngobrolin apa yang kita udah lalu ya. Iya. Kedepannya apa lagi yang akan tahun depan 2024 apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Eh, udah jam 11 nih guys, mau balik. Kita udah dulu ya, kasihan. Iya guys, makasih banyak ya udah nemenin kita cerita-cerita. Kita. Siap, semoga terhibur dengan cerita malam ini. Kita mau pulang dulu ya. Selamat istirahat. Dadah. Mau bacain top gifters. Jadi kayak kita dulu. Kayak kita di sini kayak kita. Dadah. Oke. Jadi kayak kita. Ya, enggak ke loading. Gimana nih? Kalau gitu dari Kak Indah. Oke, yang ke udah enggak apa-apa. Siapa? Oke. Yang ketiga ada Kak Tasya GBN. Kedua ada Kak Khalid. Yang pertama ada Kak Reza Andika. Oh. Ya, yang keempat ada Ko Jovan, Kak Kim Kim, Kak Puja, Kak Irsyad, Kak Zeu Boy, bukan Cik Cik, dan ada Kak Rafael. Terima kasih. Yeay. Di akun di nomor satunya ada Kak M. Haidar, terima kasih Kak M. Haidar. Lalu ada Kak Diandra, terima kasih banyak. Lalu ada Kak Sky Only 11-11, terima kasih banyak. Ada Kak Kinos, Kak Cedar, Kak Virus, Kak Puja, Kak Angga, Kak Febrian dan Kak Steve. Terima kasih semuanya, Maci gift-giftnya. Aku ya. Thank you guys yang udah nonton. Terima kasih untuk Kak Anang, Kak iSocial, Kak Alsepti, Kak Kim Kim. Makasih. Makasih Kak Nanfis. Apa kode lat deh? Terima kasih Kak Epin, terima kasih Kak Domlika. Terima kasih nomor 3 ada Kak Puja. Wah. Nomor 2 ada Mas Kris. Makasih. Yay. Ya. Dan nomor 1 center kita Kak Rian. Oke. Okay. Makasih ya. Makasih guys. So far. Bye-bye. Terima kasih. Makasih gift-nya juga guys. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Selamat terlibur guys. Selamat Natal. Oh iya, selamat Natal. We wish you Merry Christmas. We wish. Sampai besok ibadah. Jangan lupa beribadah guys. Bye-bye. Beribadah. Mwah.